Oke, Mega Arfi ya. Kali ini kita lagi ada di Airbrush. Bengkel Airbrush, Tommy Airbrush. Tommy Airbrush. Nah, di sini kita mau spill-spill dikit ya Mas Yat ya. Gimana persiapannya acara IMX? Kebetulan Mega Arfi support siapa nih? Selebriti atau tim YouTuber? Oh, oke, kita tim YouTuber ya. Di dalamnya ada siapa aja tuh, Mas? Ada Ridwan Hanif, Citra Eri, betul. Terus Motomobi. Motomobi ya. Jadi kita battle nih dan kebetulan Mega Arcia support di bagian apa? Kita di bagian velgnya. Oke, di bagian velg dan ban ya. Oke deh, ya udah kita lanjut tuh, di belakang udah rame banget ya Mas Yat. Iya, rame banget. Ada Bapak Bamsud juga. Iya. Ya, kita mau spill-spill dikit. Boleh, yuk. Boleh. Ayo. Jadi umurnya udah audio. Audio dan juga ada beberapa dibalas gitu. Ya, jadi ini tim kita di sini, bengkelnya di Akasia. Konsepnya adalah mobil presidenan. Halo Mas Ridwan. Halo. Oke, Mas Yadi punya pertanyaan apa nih? Untuk menghadapi tim Artik deh, strategi apa nih? Strategi apa? Ya. Sebenarnya sih nggak ada strategi apa-apa ya. Karena maupun siapa lawannya, kita akan melakukan yang sebaik mungkin gitu. Ya, jadi mau lawannya tim artis, tim pejabat, gitu. Tim siapa gitu ya, tim modifikator. Ya kita harus tetap yang terbaik gitu. Jadi YouTuber ini pede banget nih ya, harus menang dong. Oh iya, harus harus percaya diri. Kita percaya diri karena kita tahu apa yang kita lakukan. Kita yakin dengan apa yang kita lakukan dan kita pastikan kita melakukan terbaik. Oke, konsepnya juga bagus. Kalau kita nggak melakukan yang terbaik, itu baru kita nggak percaya diri. Oke, konsepnya juga menarik nih ya Mas. Harus dong. Harus ya. Gimana kemarin? Nah, ini mobil belum selesai, tapi sudah berubah. Kita nggak akan cuma ngejar nilai modifikasi. Hai Sobat Mega, hai Hari. Halo, gimana nih? Kita lagi di Akasia Garage Custom dan pastinya ini ada di Cinere. Oh, tempat modif-modif nih. Betul, tempat modif-modif. Jadi gue kasih tahu dulu nih, Akasia Garage Custom itu juga banyak banget kayak karena dia ada bodyworks, modification, air suspension, engine performance, terus dyno test dan pastinya ada towing service lengkap. Lengkap pokoknya. Lengkap banget. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin, Har. Kemarin itu kan kita udah persiapan di MX itu udah ketemu sama Pak Bamsud, ya. Oh, kemarin terus, ya. Benar. Terus kemarin kita udah ketemu sama dua tim tuh, tim YouTuber udah, tim seleb udah ya kan. Oh, Motomobi sama Fitra Airnya dateng. Dateng nih kayaknya. Karena kan dia yang punya konsep ya kan. Yaudah, yuk kita lihat yuk. Mobil ini kami buat yang kira-kira kalau salah satu dari kami itu jadi presiden, kami mau pakai mobil ini. Inti dari mobil ini, teknologi-teknologi yang kemudian disampaikan dalam bentuk kata-kata yang menjual. Jadi kami makin gak sabar nih. Untuk reveal-nya pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober di JCC Senayan, pada tahun 2023 nanti, kalian langsung aja datang, langsung beli tiketnya di www.gmx.defense. Oke, okay? Ini kemudian terima kasih sudah datang. Hai, hari ini gue lagi ada di acaranya presscon-nya di OLX untuk IMX 2023. Kita udah ketemu Pak Bamsu, terus udah ketemu sama tim-tim seleb dan timnya juga otomotif. Dicoba sekali lagi, selamat siang! Rekan-rekan media semangat sekali hari ini, yaitu di press conference OLX Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2023. Dan partner kita menyapa orang-orang luar biasa yang sudah hadir. Tepuk tangan buat Pak Andrew. Sponsor kita dari Goodfix. Selanjutnya ini dia yang selalu mensupport. Hari ini adalah 3 hari. Jadi IMX pertama kita lakukan cara offline. Rekan media dan teman-teman exhibitor, sangat luar biasa ada acara perang bintang gitu ya. Selamat siang rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tamu-tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir. 3 hari OLX ini akan berlangsung. Mohon doanya setelah ini untuk bisa maju bersama-sama untuk foto bersama. Standard is boring, with fortune I'm boring. I am, that's just a culture, it's a high. You'll sell us out to live a life.
tadi kan kita udah masuk tuh ya har acara presscon hari ini. Jadi sebenarnya acara presscon hari ini itu kayak lebih detail ada apa aja sih program-program IMX selama 3 hari nanti gitu. Iya, giveaway juga ada ya. Betul banget. Jadi gue mau kasih tahu di sini pastinya di IMX 2023 akan menghadirkan kurang lebih 50 mobil modifikasi yang sudah diakurasi secara nasional pastinya. Terus juga ada IMX Super Giveaway online dari Raffi Ahmad yang mobilnya itu REV-H. Giveaway on the spot dari Fitra Eri. Yang kalau kalian kemarin sudah lihat video dari kita tuh, kita udah modifikasi mobilnya juga dengan Tenhar. Iya, gitu. Jadi mobil Super Giveaway dari Fitra Eri itu dimodifikasi kayak mobil balapnya dia. Benar, mobil balapnya dia. Dari bagian depan. Ini nih, yang bikin nyaman, Tain Coilover, tipe flexi, bisa setting keras lembut, ini naik turunnya juga masih bisa diatur lagi. Terus, ada apa lagi sih? Jadi selama 3 hari itu di IMX itu ada yang namanya IMX Sticker Raffle, exclusive release, terus untuk best dealnya juga banyak dari Mega Arvia. Exclusive release tahun ini kita ngeluarin di IMX pastinya Lancer Venom 8. Dan yang terakhir nih Har, kita pastinya ada starnya ya dari IMX 2023 yaitu acara Blackstone Life Mode Challenge 2023 Hyundai H1 yang akan dimodifikasi di challenge sama battle tim artis versus youtuber. Iya. Itu pokoknya gongnya di situ. Jadi jangan lupa nih buat yang mau datang ke IMX, join keseruannya tanggal 29 September sampai 1 Oktober 2023.